Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil terus bersilaturahmi dengan seluruh mantan Gubernur Jakarta termasuk Anies Baswedan. Namun sejauh ini RK masih menunggu respon dari Anies Baswedan. Kang Emil menyebut dirinya telah berkirim pesan ke mantan Gubernur Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan untuk bersilaturahmi. Sejauh ini pesan yang disampaikan kepada Anies sudah dijawab, akan tetapi belum ada pembicaraan spesifik mengenai pertemuan. Kang Emil menjelaskan dirinya juga meminta bersilaturahmi dengan seluruh mantan Gubernur Jakarta lainnya. Saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi, itu pesannya sama. Ke Pak Ahok begitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesan, nggak ada masalah, kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini, secara syariat kan kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu, saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, di Pak Ahok termasuk Pak Anies. Belum sudah menjawab sebagai pertemanan, tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Okay.